Pernikahan Deddy Corbuzier dengan Sabrina Khairunnisa masih menjadi perbincangan hingga kini. Dalam pernikahan tersebut diketahui hanya keluarga, kerabat dekat, dan beberapa rekan bisnis yang diundang. Deddy menyerahkan urusan yang menyangkut konsep prosesi pernikahan kepada Sabrina. Sebelum menikah, Sabrina sempat meminta izin kepada Deddy Corbuzier untuk membuat gaun pernikahan serta menentukan dekorasinya. Merasa kurang mengerti hal itu, ia pun mengiyakan saja ketika Sabrina sudah menyebutkan nama desainernya. Deddy berpikir bahwa desainer baju dan dekor pernikahan dari kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Otak gue ya, sudahlah mentok 100 juta buat baju sama dekor, gope atau 500 juta, ucap Deddy dalam kanal YouTube-nya pada Minggu 12 Juni lalu. Namun pada kenyataannya ternyata cukup berbeda dengan pikirannya saat itu. Deddy pun membocorkan biaya pernikahan yang digelar secara tertutup tersebut. Tak disangka disebut-sebut biaya yang dikeluarkan akhirnya menyentuh angka lebih dari 1 miliar rupiah. Sederhananya, saya kemarin di atas 1M dan saya tertipu. Ini ada ceritanya, bukan ngerosting Sabrinanya, lanjutnya.